Okay, kita orang holiday dekat Vietnam ni. Yelah kat sini makan susah sikit lah nak mencari makan halal tu kan. Tapi tak apa, bila kita ada sambal hitam sama wati ni settle. Ini tengah hari lagi meriah. Ada siap dengan telur puyuh, telur rebus, makan yang sambal hitam. Lepas tu nanti tunggu sambal wati, sambal merah pun ada. Yang ini sambal bilis, my favorite abang. Tadi dia bawa lagi satu tapawe. Jadi ini sambal bilis. Kata tak ada makanan lain pun tak apa. Jadi ada sambal ikan bilis. Sambal bilis ni wai. Dengan dia punya rangup dia. Mana telur tadi yang kita beli? Ah tu, tak ada. Ya. Tak payah, korang ambilkan telur yang tadi tu je. Telur yang beli tadi. Tapi ni mami, Amin. Ni mami ni kan? Ni? Ya, sini. Ya, sambal hitam, sambal bilis. Di Vietnam. Ha! Thank you. Telur mata. Kita beli telur mata dekat bawah ni. Ini lah susah, kita nak jual sebenarnya. Paksa. Tolonglah jual telur. Please. Tuan nak egg. Sampai merayu. Dapat. Okay guys, Tunggu. Masa hitam kita nak keluarkan balik. Tapi kali ni lebih besar, 200 gram. InsyaAllah, sikit lagi nak siap. Nanti kita akan letak dekat bag kuning. Lalu kita buat live tu tak. Kita nak? Anak, dah kenyang tak? Dah kenyang. Sedap nampak ni. Mami, mohon. Boleh rasa kan rasa dia dah sedap. Lepas sini. Aku tak ada benda tadi, jadi kelaparan. Nampak sambal hitam? Cukup. Mau makan?